kira-kira kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyebutkannya al-iman bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil hati. Iman itu ada di dalam hati. Diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, disinilah jemaah rahimakumullah istiqomah kita di dalam kehidupan kita ke depan ini sangat ditentukan dengan tingkat keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membangun apapun, Indonesia tidak boleh kalah. Indonesia harus maju. Namun untuk kemajuan apapun, teknologi sekali apapun, jadi jangan heran pada itu. Nanti teknologi akan semakin maju. Jadi mungkin sekarang kita masih pakai HP, masih pakai laptop, masih pakai iPad, macam-macam. Tapi besok lama-kelamaan, dan ini juga hanya belum masuk ke Indonesia, tapi nanti tidak kita nggak usah bawa apa. Nanti seperti hologram saja, tidak ada barangnya, tapi kita bisa. Belum lagi nanti kemajuan dalam bidang biologi. Jadi nanti kita nggak usah kaget. Suatu saat mainan, boneka mainan itu sudah bukan plastik lagi, tetapi nanti akan betul-betul bisa diwujudkan boneka tersebut betul-betul berjadi, berwujud jadinya. Karena dengan kemajuan teknologi, dengan teknologi potensi total genetik potensial. Jadi kita ambil satu saja sel dari bagian tubuh manusia itu bisa dikembangkan. Di laboratorium saya, kalau tanaman sudah gampang. Tapi suatu saat manusia bisa dibuat seperti ini. Dan itu belumlah nanti. Bahkan kalau yang sering kita lihat hanya kanker,